Biasanya jawaban diplomatis itu jawaban aman sih. Ya udah kompak. Menurut lu? Kalau menurut gue, ada ketidakcocokan. Di sisi mana? Di sisi dari karakter mereka. Kenapa? Spesifik bisa gak? Oh si Eci. Mereka, nah kecocok, nih gue sebelum ketidakcocokan gue bahas kebiasaan. Ini sudut pandang lu. Iya, sudut pandang gue. Setiap gitu. Orang berhak punya sudut pandang. Benar. Jadi jangan percaya omongan gue juga. Boleh. Boleh percaya tapi nggak perlu diayomi. Kalau si Eci orang perumahan. Bikin aja juga orang rumahan, gitu. Cocok nanti. Tapi ada yang nggak bikin cocok. Yang nggak bikin cocok itu adalah media. Jadi media udah running duluan, dicocok-cocokin. Jadi mereka jadi kayak awkward gitu. Ngerti ya? Jadi mau lebih deep lagi agak jadi, takut terlalu iya gitu, jadi karena kesorot media bukan apa ya, medsos lah gitu, jadi media sosial jadi gak terasa natural. Jadi gini, kenapa kalau pesan dari gue adalah jangan sampai publikasi itu mendahului realita. Kalau misalnya publikasi mendahului realita, jadinya awkward. Gitu. Kita dicocok-cocokin sama si, misalnya Eci cocokin sama si Vicky, gitu-gitu. Padahal masih malu-malu kayak lo cerita tadi. Padahal saling nunggu, gitu. Iya. Kan jadi bingung sendiri, iya nggak? Jadi kalau istilah anak kecil, gede sebelum waktunya takutnya. Takutnya mereka itu dekat karena media, bukan karena hatinya. Iya. Gitu. Biarkan cara itu tumbuh secara organik. Natural. Boleh gak? Bener. Iya kan? Sesuai hukum alam ini. Ih. Itu. Kalau kalian ini pada ngebikin, kalau misalnya kita enggak di TikTok. Kemarin Eci cerita loh ke gue, wah TikTok FYP gue dibanding-bandingin tak gitu sama Dayana gitu. Sedih dia. Sedih lah, gak asik dibandingin. Iya gitu, masa banding-bandingin kayak gitu gitu, cakepan mana segala macam gitu. Gini, kalau misalnya nih lo dibanding-bandingin lah gitu, ibaratnya kayak kita itu dia rajanya, kita itu budaknya. Soalnya si rajanya ini tinggal milih gitu, ibaratnya. Iya, terasa memiliki keduanya. Benar. Gitu. Kalau menurut gue itu yang bikin sedih sih. Makanya kalau misalnya berhubungan itu jangan sampai media mendahuluin realita. Kayak lo gitu. Iya. Tapi emang lo pernah dibandingin? Hah? Lo pernah dibanding-bandingin? Kalau dibanding-bandingin sering dulu. Enggak, ini bukan masalah media ya. Waktu cerita lalu. Nih, itu mah lebih sadis. Karena kalau dibandingin konteksnya udah yang ditonjolkan tuh hal-hal negatif yang ada terus. Biasanya itu. Bukan yang diambil positifnya tapi negatifnya.
yang disebut positif, tapi kebukanya yang negatif. Nah, makanya. Bang Gagak. Kak Gilang, siapa ceweknya atau? Cewek. Perlu gue sebut nggak semua? Iksal Al-Ajiz. Main kepencet 100. Aku fans juga sama Kak Gilang tau. Iya, ya. Kenapa lo ngefans sama Gilang? Banyak request ya ternyata dari tadi. Iya. Ikan hiu makan apa tomat? Ayah ya 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 apa ya? Contoh lagi. Ada Vicky Naki, apa ini namanya? Vicky Naki dan Eci. Ada akun Vicky Naki dan Eci dong. Hai kalian. Udah banyak yang ngejujui. Iya, jangan mendelek apa namanya? Deklarasikan sesuatu yang belum saatnya gitu. Ibaratnya lo ngedahuluin pencipta. Kacang Bali mulai jalan apa ya? Amerika gabung man 96. Kak Gilang mirip adik aku. Aduh, bisa. Kasian adik kamu dimirip-miripin. Bisa Gilang dijadiin dedek-dedean. Salam dari Ambon. 30 40 deh. 1 2 3 4 5 6 udah ya, N ya. Emang N. Ada waktunya ini. Kemarin gue sejam. 40. Iya. 20 menit lagi capek. Enggak ada itu. Ecinya nggak ada. Ecinya ternyata nggak ini. Ecinya ada ya. Tapi nggak mau ngeliat kayaknya deh. Gara-gara kita omongin dan di mention. Dia takut jadi omongan.